dark sometimes, and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya tentunya di channel Budi Erwin ya. Diucapkan terima kasih kalian sudah klik dan nonton video Budi. Semoga senantiasa diberi kesejahteraan dan sehat selalu. Nah kali ini video Budi adalah tentang tanaman epistia. Nah, sangat cantik sekali, tanamannya sangat cantik, rimbun, bagus dan lucu ya. Nah, kalian tentu ingin tahu ya bagaimana caranya untuk menanam tanaman epistia. Yuk amati terus ya video Budi ya. Jangan lewatkan, tapi sebelumnya juga bantu saudara subscribe-nya. Oke, terima kasih. Yuk kita melakukan tutorial cara menanam epistia. Epistia adalah jenis tanaman begonia. Dia memiliki banyak karakter warna daun. Ada yang hijau, ada yang coklat, kemudian ada yang merah. Bahkan ada juga warna yang lain seperti warna pink dan yang lainnya. Di sini Budi hanya memiliki 3 macam warna, hijau, coklat, dan merah. Tanaman epistia jenis tanaman begonia, tapi dia sedikit agak berbeda dengan tanaman begonia karena di sini epistia memiliki karakter khusus, ciri khusus, yaitu dia diperbanyak melalui sulur-sulurnya. Nah, di sini dia memiliki sulur-sulur dan sulur-sulurnya ini adalah yang nantinya akan bisa untuk diperbanyak. Sulur-sulur ini akan berupa anakan. Sangat cantik sekali, dia memiliki warna-warna batik daun yang sangat unik dan menarik. Nah, kita akan memperbanyaknya tanaman epistia ini, yaitu dengan memotong anakan-anakan dari sulur-sulurnya. Kita mengambil sulur-sulur dari daun yang agak besar, jangan yang kecil-kecil, yang agak besar karena dia memiliki batang yang sedikit agak kuat bila dia ditanam. Ya, di sini kita akan memilih daun-daun yang agak besar, yang agak dewasa agar dia cepat tumbuh kembangnya untuk menjadi anakan baru. Seperti ini. Kita pilah-pilah atau kita pilih-pilih untuk menjadi tanaman baru. Ya. Sangat mudah sekali, bukan? Di sini kita sudah mendapatkan beberapa potongan daripada anakan epistia. Nah, seperti ini, anakan sudah menghasilkan sulur-sulur baru dengan anakan baru. Nah, kemudian di pangkal daripada batang epistia ini ada daun-daun kecil, kita potong
agar tidak terganggu dia masuk ke dalam tanah. Ya, seperti ini daun-daun yang sekiranya akan masuk ke dalam tanah dan dia akan mengganggu batangnya, maka kita bisa potong. Ya, seperti ini. Daun-daun yang besar yang menekuk ke bawah, ke arah bawah, kita potong. Kemudian di sini selalu ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik coklat. Nah, bintik-bintik inilah yang nantinya akan sebagai calon akar. Kemudian kita sediakan berupa tanah gembur dengan media tanah saja, jangan dicampur dengan sekam mentah atau apapun. Cukup menggunakan tanah gembur, ya, tanah hitam gembur. Di sini Bude menggunakan tanah hitam gembur. Kalian bisa juga kalau ada tanah liat boleh, bisa ditambahkan dengan pasir kalau Anda menggunakan tanah liat. Tapi kalau bukan tanah liat, ya tanah hitam gembur atau tanah topsoil, cukup menggunakan tanah saja, jangan diberikan sekam atau campuran apapun. Kemudian ini kita benamkan ke dalam tanah seperti ini. Ya, ini dimunculkan ke atas supaya tidak tertanam ke dalam tanah, supaya tidak mengalami kebusukan. Nah, ujung daripada pangkal tanaman dari batangnya bekas potongan. Nah, ini kita keluarkan supaya dia tidak masuk ke dalam tanah yang nantinya akan menimbulkan kebusukan. Kemudian tanahnya ini lembab. Ya, jangan dibuat becek, jangan dibuat basah. Ya, kita beri satu pot, kita beri tiga. Agak tidur. Ya, seperti ini. Dimunculkan naik ke atas. Ya. Kemudian baru kita spray, kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh. Kita spray di bagian pangkal batang. Untuk penyiraman selanjutnya bisa lakukan sampai menunggu tanahnya kering. Jadi tidak setiap hari kita siram. Tidak setiap hari ya, tapi tunggu tanahnya sampai kering barulah kita siram kembali. Daripada sulur-sulurnya ini, kalau dia sudah memanjang, maka kita tinggal benamkan saja ke dalamnya. Contoh seperti ini, sulur barunya yang kecil, kita bisa benamkan ke dalam tanah. Ya, seperti ini. Kemudian digapit dengan lidi supaya dia tidak naik ke atas. Dia bisa tumbuh dengan sendirinya, nanti akan menjadikan potnya menjadi penuh seperti ini. Ini juga ada sulurnya yang ada di sini. Nah, ya toh dia naik ke atas. Ini harus digapit dengan menggunakan lidi atau cotton bud, itu lebih bagus. Nah, kita carikan tempat supaya dia tidak mudah terangkat. Ya, seperti ini, kemudian kita siram. Tunggu sampai beberapa saat, sampai 2 sampai 4 minggu, barulah dia akan tumbuh akar baru dan menjadikan dia menjadi tanaman yang subur dan cantik. Di sini Bude sudah ada contoh yang Bude tanam di polybag. Ditanam di polybag. Nah, ini kalau ditanam di polybag sudah bisa dijual, tapi kalau lebih cantik lagi bisa dijadikan sebagai tanaman gantung. Sebaiknya diberikan wadah pot kecil, kemudian bisa diberikan gantungan agar tampilannya lebih cantik lagi. Untuk medianya, kalau sudah hidup bisa kita pindahkan. Kemudian kita bisa menggunakan pupuk kompos, jangan pupuk kandang boleh. Pupuk kandang boleh kalau sudah dia hidup.
ya. Seperti ini tanah hitam gembur, kemudian kita berikan kompos daun-daun kering. Tambahkan kompos daun-daun kering. Kemudian tambahkan juga sekam mentah. Kemudian kita mix menjadi satu. Ya, barulah kita gunakan sebagai media tanam. Masukkan media tanam ke wadahnya, di atas pot, ke dalam pot. Kemudian kita pindahkan tanaman satu per satu masuk ke dalam pot. Ya, seperti ini. Kemudian tanaman kita pindahkan satu per satu. Dia sudah berakar ya. Nah, ya tinggal kita congkel saja. Ya, ini sulurnya ada dua. Sekaligus sulur, ada anakan sulur. Nah, ini ada batang sulurnya. Dia menjadi satu. Nah, ini akarnya sudah banyak sekali. Akarnya sangat lembut. Ini bisa kita potong agar dia menciptakan sulur-sulur baru. Dalam satu pot kita berikan saja tiga tanaman. Ya, seperti ini kita tekan. Kemudian ini lagi sulurnya, ini bisa kita potong sulur yang panjang. Kita carikan lagi tanaman yang baru. Nah, ini akarnya banyak sekali. Tidak boleh bersihkan ya tanahnya ya, karena memang dia sudah nyata, sudah tumbuh akarnya, banyak sekali akarnya. Kemudian kita siram dengan air. Kita bisa siram dengan kenyang ya, tidak perlu menggunakan spray lagi. Karena dia sudah hidup, sudah banyak mengeluarkan akar-akar baru. Kita bisa siram dengan kenyang. Satu pot cukup diberikan tiga, karena dia nantinya akan tumbuh sulur-sulur baru. Nah, akan tampilannya lebih cantik sekali. Setelah 3 atau 4 hari lagi barulah kita siram kembali. Ya, seperti inilah penampakan daripada tanaman epicea yang sudah kita pindahkan ke wadah pot. Sangat cantik dan menarik sekali. Sekarang kita tinggal memberikan pot gantung agar tampilannya lebih cantik dan menarik lagi. Kiranya semoga suka dengan video Bude. Kalau suka dengan video Bude, tolong jangan lupa bantu sadaka subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I.